Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsanul Fikri. Saya Anissa Alfi. Saya Zakia Aida. Akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Disco Digital Science Comic. Penasaran? Yuk kita simak. Menurut data PISA tahun 2018, literasi Indonesia sangat rendah, menempati ranking 74 dari 79 negara. Sampai jumpa. Selain masalah literasi, saat ini Indonesia juga sedang mengalami pandemi, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran daring membuat siswa bosan. Mereka lebih senang bermain game atau membaca webtoon. Melihat permasalahan rendahnya literasi dan juga tingkat kejenuhan siswa saat belajar daring, diperlukan sebuah media pembelajaran inovatif dan kreatif guna meningkatkan literasi dan juga menghilangkan kejenuhan siswa, yaitu melalui Disco Digital Science Comic. Adapun alat dan bahan yang kami butuhkan adalah sebagai berikut. Buku gambar, pensil, penghapus, spidol, pulpoin, penggaris, pensil warna, handphone, dan laptop. Adapun langkah-langkahnya, pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menentukan tema. Ketiga, membuat judul. Keempat, menentukan tokoh dan karakter. Kelima, membuat naskah cerita. Keenam, membuat sketsa gambar. Ketujuh, menebalkan gambar menggunakan spidol. Kedelapan, mewarnai sketsa gambar. Langkah selanjutnya, gambar yang sudah jadi, kita scan. Langkah yang selanjutnya, mendesain aplikasi menggunakan Google Sites. Setelah didesain, langkah terakhir kita jadikan aplikasi. Adapun cara menggunakan aplikasinya, yang pertama kita bisa install aplikasinya terlebih dahulu pada HP kita. Bisa ditunggu. Nah, ambil proses. Install, kita langsung keluar dan kita langsung ke desktop layar dan kita buka aplikasinya. Nah, setelah dibuka aplikasinya, langsung kita klik beranda. Nah, di beranda kita bisa scroll bawah, banyak sekali ada pilihan komik yang ada. Nah, kita bisa pilih salah satu, pilih judul pilih, komiknya, namanya Duka Cita Karya Inagawa. Kita klik. Nah, setelah kita klik nih, nah kita bisa scroll ya, itu bisa ada komiknya. Tunggu dibaca. Setelah sudah proses, sudah kita bisa nikmati dan kita baca komik yang memang memuat tentang kenapa karya Inagawa bisa tenggelam dan juga teori secara fisiknya bagaimana. Nah, di situ ada cerita menarik juga nih di situ. Kembali setelah kita baca, kita bisa kerjakan kuis yang tersedia pada aplikasi. Nah, kuisnya juga seru nih, ya. Ada musik-musiknya dan sebagainya. Nah, kita bisa kerjakan. Ya, setelah muncul kuisnya, ya kita bisa kerjakan satu persatu ya apa yang sudah kita baca pada aplikasi tersebut. Begitu cara pemakaian dari aplikasi Disco Digital Science Comic. Kelebihan dari Disco adalah ceritanya yang menarik dengan karakter tokoh yang unik, dikemas secara cantik, membuat belajar jadi senang dan asyik. Adapun manfaat dari aplikasi Disco yang pertama, mudah dibaca dan dipelajari kapanpun dan dimanapun. Siswa merasa senang belajar sains menggunakan digital comic. Memudahkan siswa dalam belajar sains. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.